Hello parents. Setiap orang tua rasanya berharap dan akan bahagia serta bangga saat memiliki anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Sebenarnya setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing di dalam dirinya. Juga setiap anak memiliki bakat dan kelebihannya masing-masing. Sehingga setiap anak memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang, asalkan dibarengi dengan stimulus yang baik seperti pembelajaran yang tepat. Namun pada beberapa anak ada yang dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata yang dapat terlihat bahkan sejak ia masih bayi. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya. Tanda anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang dapat dilihat sejak bayi. Yuk disimak, parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Mempunyai daya ingat yang baik. Mempunyai daya ingat yang baik adalah salah satu tanda yang dimiliki oleh anak yang cerdas. Jika si kecil mengingat orang yang pernah ia temui, mengingat di mana parents menyimpan mainan-mainannya, ini menandakan ia memiliki kemampuan mengingat yang baik dan ini dapat menjadi pertanda bahwa si kecil adalah anak yang cerdas. 2. Memiliki konsentrasi yang baik. Anak yang cerdas umumnya juga mempunyai konsentrasi yang baik. Anak tidak mudah teralihkan oleh hal-hal di sekelilingnya saat melakukan suatu aktivitas tertentu. Di samping itu, anak yang cerdas umumnya juga memiliki kebiasaan suka merenung untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapinya. 3. Detail dan teliti. Saat parents melihat anak lebih detail dan teliti dalam memperhatikan hal sekecil apapun di sekelilingnya, ini dapat menjadi pertanda bahwa ia adalah anak yang cerdas. Dilansir dari Femila.com, para ahli percaya jika anak yang cerdas melihat segala sesuatu secara detail untuk mengetahui cara kerja dan spesifikasi sesuatu tersebut. 4. Sulit tidur. Penelitian menunjukkan jika anak yang cerdas biasanya sulit tidur. Hal ini disebabkan anak memikirkan banyak hal di otaknya sehingga mengakibatkan anak menjadi sulit istirahat atau tidur. Di samping itu, anak yang cerdas juga biasanya peka terhadap suara di sekitarnya sehingga ia jadi mudah terbangun saat tidur. 5. Memiliki bakat tertentu sejak masih bayi. Anak yang cerdas umumnya juga memiliki bakat dan minat tertentu sejak ia masih bayi. Ini dapat terjadi karena otak kiri dan otak kanan bekerja secara seimbang. Anak yang memiliki minat dan bakat sejak dini dapat dilihat dari anak yang sudah mahir mewarnai, melukis, membaca ataupun bermain musik sejak sedini mungkin. Jika anak memiliki kemampuan tersebut sejak dini, maka besar kemungkinan si kecil memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah itu dia parents, tanda jika si kecil memiliki kecerdasan yang baik yang dapat dilihat sejak ia bayi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.